Saya ni sebenarnya bukan kawan yang baik. Patutnya saya ada dengan Riana masa dia hamil. Tapi dia menghilang. Saya cuba cari dia, tak dapat. Dia tukar nombor telefon, memang lenyap macam tu je. Kalaulah saya cuba dapatkan Riana, dia tak akan terpesong sejauh ni. Tak guna awak salahkan dia awak tu. Dah dia nak jadi macam tu. Dia memang tak layak jadi seorang ibu. Masa dia lahirkan puteri tu, pandang muka puteri pun dia tak nak. Apatah lagi dia nak jaga. Apa yang makcik nak buat? Makcik kena jagalah puteri tu. Fik takut kalau Fik tak sempat minta maaf. Fik, Mama faham apa yang Fik lalui. Mama pun pernah muda. It's okay. Fik dah sedar selama ni yang Mama marah Fik bukan sebab Mama nak sekat kebebasan Fik, tapi sebab Mama sayangkan Fik. Fik minta maaf sebab banyak buruk sangka dengan Mama. Lepaslah setengah mati kau berjuang. Takkan kau tak menyerahkanlah? Takkan dengan senang je kau nak hapus dendam kau? Kau dah penat. Kau dah penat aku nak jadi normal. Sebab tu kau kena terus berjuang. Hapuskan semua orang yang dah hancurkan hidup kau. Lepas tu, kau hidup dengan normal. Aku anak dahaga. Aku ibu tak kuda. Aku dah ragut banyak nyawa. Aku bukan manusia.